Unek-unek Didi Kempot sebelum meninggal dunia akhirnya terbongkar. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya. Tak dipungkiri bahwa sosok Didi Kempot semasa hidupnya begitu dekat dengan semua personel band pengiring Lare Jawi. Ibik merupakan salah satu personel Lare Jawi yang kerap jadi teman curhat mendiang Didi Kempot. Oleh karena itu, lewat kanal YouTube Mamang C, Ibik buka-bukaan soal unek-unek Didi Kempot selama curhat kepadanya. Cerita unek-unek tentang personil. Ada personil salah satu yang udah punya nama, ya kan. Dia bilang mau udah pamit, tapi kok nggak pamit-pamit. Jadi Ndane bilang, saya ini yang sudah niat pamit, ya metu ya metu wong. Jadi ini pemone aku nyambut gawe orang anak sing jadi yang kerok lah. Yang ditakutkan dan ini kan jadi iya ya kayak penemaran nama baik itu kan mau numpang tenar itu kan. Atas alasan tersebut, akhirnya Didi Kempot memilih untuk memecat personil yang dimaksud demi kebaikan bersama. Ya, Ndane sempat bilang bapak bocah iki dan niat metu kan metu sisa. Batine awake dhewe nyambut gawe iki sing tenang. Mas Didit juga baik, Ndane juga baik. Jadi sama-sama baik lah. Tapi terkadang teman-teman ada yang cekcok itu kan hal yang wajar. Tapi ada salah satu personel yang ya itu memang kemarin memang benar-benar dikemarin sama almarhum Ndane. Jadi memang benar dikeluarin, nggak si dia minta keluar, enggak, memang dikeluarin. Keputusan mengeluarkan si personel didasari oleh sikapnya yang pelin-pelan dan sering sibuk sendiri. Padahal Didi Kempot telah membantunya masuk ke Lare Jawi hingga namanya dikenal sekarang ini. Namun, Ibik tak juga mengungkap siapa personel Lare Jawi yang dimaksud. Tetapi terduga adalah Dori Harsa, si penabuh gendang yang kini telah menikah dengan Nela Karisma. Spekulasi ini diperkuat oleh pengakuan istri Didi Kempot, Yan Velia, yang mengatakan bahwa Dori memang dipecat oleh suaminya pada Maret 2020 kemarin. Yan juga mengakui sang suami kecewa dengan sikap Dori. Namun, dia tak menjabarkan secara detail alasan kekecewaannya tersebut.